Kita rebus cabenya dulu bunda, sampai tomat, bawang, dan cabenya layu. Selanjutnya kita ulek rebusan cabai tadi sampai setengah halus. Pokoknya teksturnya agak kasar gitu ya. Nah, meskipun kita pakai jengkol yang udah direbus, tapi kita tetap akan menggorengnya sebentar saja. Selanjutnya, kita akan menggoreng cumi asinnya. Sebelumnya, cuminya udah kita rendam dengan air panas. Selanjutnya kita tumis cabai yang udah dihaluskan, masak dengan api sedang cenderung kecil aja. Tambahkan 3 lembar daun jeruk. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok teh kaldu jamur. Di sini kita udah nggak menambahkan garam karena cumi asinnya udah cukup asin. Kemudian tambahkan kurang lebih 1/4 sendok teh gula.